السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حمدا له اظهر في الوجود نور حقيقه النبي المحمود وصل يا ربي على محمد الفاتح الخاتم طه الامجد وناصر الحق وهادينا الى صراطك القويم نهج الفضلاء wa alihi bihaqqi fakhim wa jahi miqdari maqamihi azim amma Jamaah channel YouTube Piyasan Al Muafa semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur sehat wal afiat dijadikan anak keturunannya anak keturunan yang salihan salihat dan diberikan keluasan dan keberkahan rizkinya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, ada amalan dari guru kita yaitu membaca suratul fatihah dan tawajuh punya keturunan. Untuk mendapatkan keturunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama harus kita lakukan adalah tartibul Fatihah untuk punya keturunan. Yaitu niat punya anak dengan bacaannya Al Fatihata bin niyatil qabul wal iqbal was salah ala kulli hal wa bin niyatil farajil ajil wal lutfil shamil wa husulil arzaqitt thayyibah wa dzurriyyatis shalihah. Bacalah Al Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Lalu membaca istighfar sebanyak seribu kali dengan redaksi astaghfirullah Dan tentunya dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Lalu membaca selawat khairul zuriyah yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil fatihil khatimi khairul bariyah. وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والمزية وبجائهم عندك ارزقنا خير الذرية وأتمم لنا الصحة والعافية وعذنا من كل شر وفتنة وسحر وعين وبلية Yang artinya ya Allah berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembuka rahmat Allah dan penutup para nabi. Beliau makhluk paling terbaik. Semoga tercurah juga kepada para keluarga dan sahabat beliau yang merupakan orang-orang utama dan istimewa. Dengan pangkat mereka di sisimu, ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang baik, sempurnakan kami dengan sehat, afiat, serta lindungi kami dari segala macam bentuk kejahatan. Fitnah, sihir, mata yang merusak, dan musibah. Dilanjutkan dengan salawat di atas, dibaca pagi dan sore masing-masing 113 kali. Lalu membaca La ilaha illallah 100 kali. Dan diakhiri atau ditutup dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alal mursalin Mudah-mudahan bisa kita amalkan Dan yang belum punya keturunan Mudah-mudahan memiliki keturunan Dan keturunan jadi anak yang salih dan Amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan banyak manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh